Halo, apa kabar semuanya? Di sini, di video kali ini, aku mau jelasin atau review satu produk yang menurutku bisa untuk kulit kering, tapi dengan harga yang sangat amat murah. Menurutku sih, ya, kalian mau tahu? Tonton sampai habis. Review produk yang menurutku harganya murah, terus banyak orang yang cocok dengan satu merek ini, ya kan? Merek legendaris dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, rata-rata orang yang pakai itu pasti cocok, ya kan? Aku mau sharing satu produk dari brand Kara. Tahu nggak ini apa? Dari brand Viva. Brand Viva yang water drop sleeping mask moisturizer lock. Jadi produk ini ya aku dapetin gratis sih sebenarnya, ya kan? Nih, not for sale. Aku dapetin dari salesnya gratis. Jadi sekarang aku mau review produk ini. Jadi produk ini tuh sebenarnya udah lama keluar ya. Cuman mungkin terkadang beberapa orang ada yang terlalu fanatik dengan merek ya, jadi kadang hampir tidak tersentuh. Padahal merek ini menurutku merek yang sejuta umat itu pasti cocok, ya kan? Coba kalau kalian ingat-ingat, kalau dulu Viva Viva itu ada kayak bedak satu tampilan gitu ya. Kalau orang sebutnya tuh bedak nomor 44 kalau nggak salah. Itu tuh banyak banget orang yang pakai, bahkan emakku sendiri aja sampai sekarang tuh pakai, nggak mau pakai yang lain-lain karena memang dia ngerasa produk ini tuh aman, cocok ya kan sama kulit-kulit orang Indonesia. Nah, sekarang aku mau share ke kalian produk ini untuk kulit kering. Untuk kulit kering yang super super kering gitu kita bisa pakai untuk masker tapi nggak perlu dicuci, enaknya itu kayak gitu. Jadi ini seperti booster kalau aku bilang. Kalau aku ada satu produk lagi bukan merek ini, juga sama kayak booster juga kayak sleeping mask gitu, tapi dengan harga yang fantastis banget, bisa sampai 500 ribuan. Tapi kalian tahu nggak ini harganya berapa? Ada yang jual 22.000, paling mahal itu jual itu 45.000, itu sudah mentok. Pasti rata-rata kalau kalian beli di toko-toko online itu biasanya jauh lebih murah, sekitar 21, 22. Ada yang jual 25, macam-macam lah. Tapi red kisaran harganya sih aku tanya sales itu sekitar 25 ribuan. Tapi kalau toko-toko jual di harga yang di atasnya itu sih, nah namanya juga orang usaha kan pasti ambil untung ya. Jadi water drop sleeping mask ini kita bisa pakai pada malam hari, tapi kalian tuh cuci muka dulu, terserah kalian mau pakai sabun apa, jenis apa, terus kalian bisa oles-oles saja. Jadi Viva White water drop sleeping mask ini kalian pakai kan malam nih, kalian pakai malam pakainya pun gampang. Jadi sebentar aku ikat dulu rambutku biar enggak kena. Nah, nah. Pakainya malam loh ya, karena ini buat malam hari. Teksturnya tuh aku kasih bocoran, kalau kalian pernah tahu produk Mirai, mirip banget. Sayangnya Mira itu mahal soro. Ya, putih kayak gini. Ini kita sisa. Kayak kita pakai krim muka gitu aja.
baunya juga enak. Kalian pakai tipis-tipis gitu aja. Nanti besok pagi muka kalian tuh pasti lembab, kenyal-kenyal kayak gitu. Aku sebenarnya udah punya ini udah lama, cuma kan aku baru bikin akun YouTube, jadi aku baru share-share gitu ke kalian produk apa aja yang sudah pernah aku coba. Dan aku coba produk itu sebenarnya banyak banget, kadang dikasih-kasih sama sales-salesnya gitu untuk cobain produknya. Jadi teksturnya ini hampir kayak kita pakai air deh beneran, tapi dia aman ya, dia nggak pedih sama sekali. Buat yang remaja-remaja sekolah tuh, masih sekolah, pakai deh ini, harganya murah juga. Nah, kalau aku sih biasanya pakai memang selalu sama leher-leher. Nah, tuh. Ini. Nah, jadi ini tuh moisturizer ya, kandungan banyak banyak itu di moisturizernya, jadi bikin kulit kita lembut ya kan. Dan ingredientnya itu dia banyak kolagen, terus aloe vera, lidah buaya tuh, sama spirulina ekstrak. Tahu kan spirulina ekstrak itu dia kayak akan protein sama mineral, jadi bagus istilah kasarnya itu makanannya kulit lah. Sama licorice ekstrak, jadi licorice ekstrak itu buat pencerah kulit. Jadi ketika kalian udah pakai ini, terus kalian bangun tidur besoknya, tek 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 tek, pagi bangun kalian ngaca. Jangan cari HP, tapi kalian cari kaca, kalian ngaca deh. Tapi muka kalian tuh kenyal 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 gitu loh. Karena aku udah pernah cobain nih, buktinya udah kempes kan. Kalau masih utuh itu sudah pasti ngembang, ngembung gitu, cembung. Kayak gini nih. Ini cembung ya, masih utuh. Tapi kalau ini udah kempes, berarti aku sudah sering pakai ini. Dan kalau kolagen itu kayak anti aging gitu. Jadi garis-garis halus itu hilang, tapi namanya kita produk yang nggak instan langsung hilang ya, pasti butuh bertahap. Tapi aku rekomen banget sih kalau kalian mau coba ini. Dia murah, aman, merek udah dari zaman dahulu ya, dan bener-bener bagus dengan harga yang di bawah 50.000 untuk produk sleeping mask. Itu aku bilang sih kebangetan kalau kalian gak beli. Nah, murah banget, murah. Dan aku pernah juga bawa ini waktu aku umroh tahun kemarin, karena di mana, di Mekah itu kan panas banget ya, kalau malam aku pasti pakai ini. Justru aku nggak bawa yang namanya krim pagi, krim malam gitu, itu aku nggak bawa. Yang aku bawa cuman kayak moisturizer sama kayak body mist untuk kulit kering kayak gitu. Itu nanti aku akan bikin video supaya kalau kalian misalkan mau pergi umroh bisa jaga-jaga barang-barang apakah yang harus kalian bawa, khususnya untuk sarapan muka kalian. Kalau ini aku rekomen banget, kalian harus coba. Murah loh, beneran. Rugi kalau nggak coba. Udah gitu aja. Jadi kayak gini tuh nggak perlu dibilas ya. Kalian buat tidur, besok pagi baru kalian cuci muka sambil mandi. Segitu aja videonya hari ini. Nanti aku bakalan share banyak produk ke kalian, produk kecantikan yang biasanya aku pakai, karena aku sangat-sangat suka beli-beli-beli dan coba-coba-coba, akhirnya numpuk semuanya. Kadang suka bingung aku pakainya. Tapi yang pasti, terima kasih kalian sudah menonton videoku. Jangan lupa kalian subscribe, like kalau boleh, dislike juga gak apa-apa kalau kalian gak suka. Terima kasih.